Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Pagi ini Cita Rita House semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan bahagia. Karena kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185 bait yang pertama. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang kita menghadap Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada jam pagi yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun melalui YouTube. Bapa yang ada di dalam surga, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biar itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1-7. Yang akan dibacakan oleh teman kita Judika. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah hai bagi namanya, sebab nama itu indah, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki-Nya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam pembendaharannya. Adik-adik, mari memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183, bait yang pertama, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Mari bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Baik-baik.
Iya, ada apa sih? Teman-teman udah siap loh, Cififi. Ya udah, kamu jangan di depan situ dong, nutupin teman-teman tuh. Oh iya. Ya udah sana, kamu siap-siap di atas sana. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semua dalam keadaan yang baik kan? Puji Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini yaitu dari Lukas 10 ayat 1-12. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya. Alkitabnya dibuka. Terus adik-adik siapkan dari Lukas 10 ayat 1-12. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan dan membaca Alkitab serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami agar kami dapat mendengarnya dengan baik dan kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh CVV. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Lukas 10 ayat 1-12. Dan teman kita, adik Jesslyn, akan membacakannya buat kita semua. Silakan Jesslyn. Lukas 10 ayat 1-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua dan mengelilinginya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki sesuatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Seseorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kau masuk ke dalam ke kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggung daripada kota itu. Baik adik-adik, Cifi mau tanya nih adik-adik. Adik-adik, apakah punya teman akrab? Teman akrab itu biasanya tempat berbagi cerita senang atau sedih,
Atau mungkin adik-adik punya teman bermain? Atau mungkin punya geng gitu? Ya kan? Anak-anak zaman sekarang kan sukanya punya geng-geng gitu kan? Ya adik-adik, boleh-boleh aja adik-adik punya satu atau dua teman akrab ya, atau geng ya, asal apa adik-adik yang dapat saling membangun secara positif, jadi selalu berbuat yang baik ya adik-adik. Tapi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh apa, pilih-pilih teman ya adik-adik. Sebaiknya kita harus berbuat baik dan ramah kepada teman-teman yang lain juga adik-adik, atau pada semua orang gitu adik-adik. Oke ya adik-adik, adik-adik berteman itu akan lebih berguna atau bermanfaat saat bersama-sama melakukan hal-hal yang berguna adik-adik. Setia kawan, sabar, belajar apa, mengalah, dan tidak memaksakan kehendak sendiri adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang Jeffy mau tanya nih adik-adik, siapa tahu arti pelayan, atau pelayan itu apa sih adik-adik? Ya, pelayan itu adalah orang yang mau menolong orang lain. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus dan 70 murid saling bekerja sama adik-adik, berdua-dua ya, melakukan yang baik adik-adik, seperti di ayat yang pertama. Itu berarti mereka harus saling memberi semangat dan setia kawan, tidak mementingkan diri sendiri. Mereka harus siap menerima hal-hal yang mengecewakan ya, saat mereka melayani Tuhan adik-adik. Karena melayani Tuhan itu banyak sekali tantangannya adik-adik. Tapi adik-adik ingat, bila dijalankan bersama dalam kasih ya, maka semuanya akan mudah dihadapi. Oke adik-adik, begitu juga kita tidak boleh menolak berita baik yang diberitakan oleh orang-orang sekitar kita, karena akan ada akibat dari orang-orang yang menolak berita sukacita. Iya kan Civi? Iya betul. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan akan beberapa hal. Pertama, pentingnya kebersamaan dalam melayani. Ya, Tuhan Yesus mengutus murid-murid termasuk kita berpasangan, berkelompok, agar bisa bekerja sama, saling mendukung, dan melengkapi adik-adik. Yang kedua, dengan melayani, kita harus siap mengorbankan berbagai kesenangan, pikiran, waktu, dan materi demi melayani Tuhan. Jadi perlu pengorbanan adik-adik. Bahkan mungkin kita akan menghadapi bahaya adik-adik. Pada ayat ketiga bacaan kita ada tertulis, domba di tengah serigala. Asal selalu dekat dengan gembala. Siapa gembala itu adik-adik? Iya Tuhan Yesus. Maka domba atau kita akan baik-baik saja adik-adik. Jangan pernah berhenti dalam melayani. Jangan pernah menyerah adik-adik. Teruslah melakukan kebaikan dimanapun adik-adik berada. Yang ketiga, jangan khawatir akan apapun, kata Tuhan Yesus yang menyuruh adik-adik.
adik-adik untuk melayani. Maka pastinya Tuhan Yesus akan mencukupkan dan melengkapi akan apapun yang adik-adik perlukan. Karena itu, jangan lupa adik-adik selalu bergantung kepada Tuhan Yesus, ya. Saat melayani, di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada, ya. Yang keempat adik-adik, saat melayani banyak tantangan dan godaan adik-adik, sehingga bisa saja kita menyerah, enggak, atau mundur dari pelayanan. Tantangan dari masyarakat ataupun dari diri kita sendiri, ya, mungkin kita males, susah, begini begitu. Nah adik-adik harus serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, dalam pelayanan kepada Tuhan ada orang yang mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima. Ada yang mau mendengarkan, ada juga yang tidak mau mendengarkan. Ya, tugas kita hanyalah melayani adik-adik. Nah, untuk adik-adik, adik-adik bisa melayani mulai dari rumah adik-adik. Ya. Adik-adik melayani orang tua, membantu orang tua bersama kakak atau bersama adik, ya, bersama-sama melayani kedua orang tua adik-adik, melayani opa oma, ya, bukan hanya melayani saja, tapi juga bisa menceritakan sesuatu yang baik, ya, memberikan nasihat buat kakak atau buat adik, itu namanya juga melayani, ya adik-adik. Nah, yang terpenting adalah terus tanam dan siram, ya. Jadi adik-adik harus melakukan terus sesuatu yang baik, ya. Tumbuh atau tidaknya, bagaimanapun hasilnya serahkan kepada Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, selamat berjuang adik-adik untuk selalu hadir menjadi kawan yang setia, sabar dalam pelayanan kepada Tuhan untuk membawa berita sukacita bagi sesama. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Cifufi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus pula memimpin dan membimbing selalu adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun adik-adik berada, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah ada ayat hafalan adik-adik, ya. Ayat hafalannya kita ambil dari... Dari mana sih, Ci? Dari mana? Tunggu dong. Dari Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Iya, Ci. Iya. Oke. Ingat ya adik-adik, dihafal terus adik-adik bikin videonya. Oke. Adik-adik yang sudah rajin membuat aktivitas, ya, adik-adik terus lebih rajin lagi. Untuk adik-adik yang belum rajin membuat aktivitasnya, adik-adik harus rajin, oke? Encik dan ku tunggu, ya, tugas aktivitasnya dikerjakan, ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas, ya. Dadah! Dadah! Dadah!
Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama kita bernyanyi ya adik-adik, dari Kidung Ceria 188, Tidak Ada Lebih Indah. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini, di tempat ini. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Enci dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada Enci dan Engku agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani-Mu. Berkati juga Tuhan, Enci dan Engku yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nasaret. Tuhan Yesus
Berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan uang persembahannya. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 175, Mengucap Syukurlah. Mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Persembahan kami ku beri kepada-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, dimohon perhatiannya untuk warta PA Minggu 30 Januari 2022. Yang pertama, IHMPA online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Encik Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Encik Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA, dapat dikirim langsung ke Encik Mima. Untuk tugas minggu depan tanggal 6 Februari, pembacaan Mazmur oleh adik Jordin, pembacaan Alkitab oleh adik Darlin. Ucapan terima kasih buat Kak Jonathan, adik Judika, dan adik Jislin yang sudah bertugas di pagi hari ini. Untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Demikianlah Warta PA pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar mengajar dan ingatkan kami untuk mau dan suka menolong sesama, baik bagi teman dan juga dalam keluarga. Tidak menjadi egoistis, sabar, dan rendah hati, karena Tuhan Yesus mau kita care terhadap orang lain. Nah adik-adik, mari kita naikkan pujian dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Dari Seberang. Tuhan bagi kami, ya Yesus, dampingi kami dalam melaksanakan panggilan-Mu untuk dapat menolong orang lain sabar dan rendah hati. Beri kami kekuatan bila mana menghadapi pencobaan dan jauhkan kami dari sikap angkuh. Tuhan Yesus, ampuni kami jika sepanjang hari ini tidak dapat memancarkan sikap hidup seperti yang Engkau harapkan, karena kelemahan dan kekuranganku. Terimalah penyerahan, penyesalan atas dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa.